Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Sekarang kita mainkan lagi Alchemia Story. Kita akan melanjutkan main quest dan mohon maaf kalau misalkan nanti tengah-tengah video ada gangguan sound dan segala macam, karena gue udah beberapa kali tadi ngerekam video gangguan sound ketika gue pengen ngerekam lagi video Zombie HQ gitu loh. Jadi ya gue minta maaf. Oke, kita akan ke si siapa namanya? Gue lupa namanya jadinya. Si Nagi ya, untuk ngasih yang itu apa? Ramuannya itu. Sumpah panas banget di kamar gue. Ini gue lagi ngelap-ngelap keringetnya deh tadi. Mudah-mudahan layar gue nggak basah gitu. Oke, yuk. Dan ini udah mau chapter 69, selesai 69 nanti bisa kita bisa ngambil job assassin sama job bard gitu loh. Dan kemungkinan nanti gue bakal bikin videonya gitu loh. Oke. Sorry kawan-kawan, gue lagi ngelap keringet gue, panas banget gila di kamar gue, sumpah. Ini kenapa jadi ke atas gini udah kameranya? Secret rahasia. Lama nggak bertemu katanya. Bagaimana hari ini katanya? Apa lu kesini karena? Oh, pertama-tama gue minta maaf dulu kalau katanya. My former key kayak bentuk dari wajah gue did a wrong thing, melakukan hal yang salah teh. Di Underground Factory katanya, di negara kami katanya, gue benar-benar minta maaf. Enggak katanya, kita datang ke sini untuk hal yang lain. Jadi kenapa lu datang katanya? Oh, maksud lu kita akhirnya mendapatkan yang lu minta katanya. Ya apa yang gue minta katanya? Apa yang gue minta ke lu katanya? Oh, begitu ya. The Medicine Perfection Release. Oke. Ini kan, terima kasih. Ini sangat membantu. Please take it. Tolong ambil ini. Hai, obat ini obat Perfection Release, oke. Okay. Gua akan mengira lu akan bawa ini ke gua teh. Gua hampir aja menyerah teh. Maaf ya teh. Kita akan tetap membuat lu menunggu teh. Gua enggak bermaksud seperti itu. Dengan obat ini gue bisa perfection soldier kembali normal, pokoknya kayak jadi batu lah. Tapi rajaku katanya yang mulia katanya masih menghilang. Sebenarnya dia jatuh berkeping-keping dan dia hancur katanya oleh angin. Tapi pertama-tama kita perlu get soldier back normal. Kita harus membuat prajurit balik lagi ke normal. Oke, okay? Gue betul minta kepada lu, terima kasih banyak. Gue menghargai bantuan lo. Terima kasih banyak. Oke, okay, kita ngambil obatnya ke Marlo. Istilah membawa obatnya ke Republik Marlo, oke? Okay? Berarti ke si yang Stone, oh itu ya Stone Town. Kita ke Stone Town, kawan-kawan. Mudah-mudahan gak gangguan sound nih, karena gue udah beberapa kali ngerekam yang Zombie HQ. Jadi ada gangguan sound gitu, jadi gue minta maaf banget. Dan udah lumayan jauh tadi gue main, udah sempat ngebeli senjata dan segala macam gitu loh. Oke, yuk kita jalan. Kita ke Republic of Marlo. Kalau gue kemarin ngomongnya bukan Republic of Marlo, tapi Abu Marlo, persulap coy. Oke, yuk. Kita akan naik Oxcart aja biar cepet. Oh. Yap. Rahasia apa sih kok judulnya rahasia? Oke, let's go. Kita bakal ketemu sama siapa, gue lupa yang cowok itu, gue lupa namanya, gak apa gue cowok itu. Karena kita ketemu beberapa kali gitu kan. Jadi gak begitu apa gue sama itunya. Oh, there's something there. Wait, Haibo, oke.
sebentar mana fire. Aloe vera mengecewakan. Kira apa cuy? Yuk. Lu adalah gua mau ingat lu gak teh? Lu datang ke sini 2 tahun yang lalu. Di mana orang-orang yang jadi batu itu? Masih ada di warehouse atau rumah kayak di rumahnya ya teh. Rumah apa sih kayaknya kayak rumah penyimpanan gitu deh. Tunggu dulu. Apa lu pengen menjual mereka? Enggak katanya. Ini dia teh. Oh, ini kan katanya obat untuk melepas mereka dari perfection itu ya, oke? Okay? Iya katanya, kita pergi ke Krishna Kingdom dan mendapatkan ini. Oh, ya ampun katanya. Obat ini katanya kosong katanya. Wilfrigan, kita gagal lagi. Jangan khawatir, ya. Cek katanya. Ini gak kosong kok. Kenapa kosong, kakak? Ini layar gue basah karena keringat gue, sial kan. Sorry. Oke. Okay. Mereka kembali normal katanya. Itu bagus ya. Akhirnya gue bisa istirahat gitu. Petualang, terima kasih. Gue sampai sangat senang juga katanya. Oke, kita bolak-balik aja di sini. Kenapa nih? Something in here. Iron ore lumayan, ya kan? Daripada lu manyun. Oke. Okay. Shall we go? Oh, ini cewek yang sentolop itu. Yang mau bunuh diri. Terima kasih banyak apa yang lo lakukan terakhir kali ya, teh. When this village recover, ketika desa ini kembali lagi gitu ya, atau gentleman told me, si gentleman yang katanya Mamono yang pakai topeng itu ngasih tau gue, you should become female monk in this village, lo harus jadi kayak pendeta katanya di desa ini. Jadi gue datang sini sekarang katanya untuk desa ini katanya, and untuk panti asuhan atas panti asuhan si gentleman, gue akan melakukan yang terbaik. Kalau lu gak nyelamatin gue pada waktu itu, gue mungkin gak akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa ini. Terima kasih banyak. Ini kita kayak cuma ngobrol-ngobrol doang sama beberapa orang. Berapa lagi sih? Oke, masih ada 5 lagi. 5 bagian lagi kawan-kawan. Nah, kita ke mana? Oh, gak terlalu jauh. Oke. Okay. Yuk. Cuma perjalanan dari bawah ke... atas ke bawahnya ini nih yang jauh. Oke. Okay. Gue gak mau potong karena hari ini gue cuma pengen main satu video. Main satu video, satu quest maksudnya. Kok sentolop antri ngomongnya ya, mohon maaf lah. Karena suka belibet. Suka terpelintir dan bolak-balik. Oke. Lanjut lagi. Ada mau, ada rup. Oh, mau surup. Berarti sini kemungkinan adalah kayak tavern kah? Kalau ada tavern lagi di sini gila sih. Coba let's see, nggak ada tandanya. Tapi sekarang banyak yang kuning, berarti banyak NPC. Semenjak kita kasih obatnya itu. Ini gue mau job 3 jujur aja, belum aja karena belum dapat alkes sword atau apa gitu. Alkes weapon ya, namanya. Alkasik weapon, nah itu belum dapat gue, itu susah banget. Katanya bahannya sih ngebunuh yang katanya monster yang apa sih gue lupa, monster yang di ada deh, nanti ada boss lagi pokoknya, nanti gue kasih tahu tempatnya. Di specific people get back to normal katanya, perang sudah berakhir katanya, dan lu telah kembali juga katanya. Hey, apa lu ingat bagaimana kita bertemu? Ya mungkin lu nggak ingat itu katanya, itu udah lama banget, tapi gue mengingat itu sangat jelas. Dan ini dia. Ayo kita balik ke kota.
gue pengen minum di tavern. We haven't there for long time. Untuk waktu yang lama. Let's stop by town around here. Kita bakal kemana? Ke Republic of Marlo. Bentar. Oh bukan. Oke, okay, kita jalan aja. Takro Joko. Oh no, ada sesuatu sini. Alum yang gue perluin buat bikin baju untuk Republic of Marlo yang ada warnanya. Yang ada warna lain maksudnya. Bentar, harusnya jalan lagi. Oh, enggak ada alum. Oke. Okay. Namanya alum. Aluman. Itu aleman. Tadi gue kayak ngeliat sinar-sinar di mana ya? Kok gue jadi lupa gitu loh. Bodoh lah, yuk. Kita lanjut. Oh, ini dia. Piper Road. Untungnya Purple Road bukan Papa Road gitu ya. Papa Road kayak nama band. Papa Road. Di depan sini siapakah? Beautiful ya, sumpah ya, Republic of Marlo ya. Cita ini kan kayak model tempat tropis gitu. Kayak di negara kita lah tropis ya kan. Sebentar, ini apa? Mencurigakan. Oke, lari. Oh, depan Republic of Marlo ternyata. Tadi paling juga ke Republic of Marlo lagi. Ujung-ujungnya. Oh, cewek ini lagi. Pasti mau ambil si Mary. Oh, orang itu ya, dia melihat. Kita mending lihat om itu di Republic of Marlo katanya. Oh iya katanya. Itu adalah ibunya si Mary. Eh, tunggu katanya. Ah. Mau Chan? Oh. Kenapa lu melakukannya teh? Au teh. Oh, si Vendok. Jangan berkata au teh. Lu kan orang dewasa bukan? What are you doing to do now? Apa yang akan lu lakukan sekarang? Au. Gua tahu teh untuk menghentikan rasa sakit lu. Jangan teh, hentikan. Lu pembunuh teh. Sial. Pokoknya si Vendok itu bagian dia di mana bikin orang jadi ini, jadi terkulai gitu loh. Ditonjok, pingsan, jir. Lihat teh. Ini adalah obat rasa sakit yang bagus teh. Bukan kayak obat rasa sakit yang bagus teh. Well, katanya your intention to use your sword. Apa lu gak tertarik katanya dengan menggunakan pedang lu katanya? Itu bukan tujuan lu katanya. Well, I don't know what you inside. Gua gak ngerti apa yang dalam lu katanya. Tapi but you attack fail to kill her katanya. Tapi serangan lu katanya gagal untuk membunuh dia katanya. Apa lu good or bad di? Lu orang baik atau orang buruk katanya? Ngomong-ngomong, you can heal her with ointment. Oke, okay, ointment apa itu? You can get the medical herb, I guess, for Marlo Aloes Arinov. Marlo Aloes itu kayak model aloe vera dari Marlo kali ya. Oke, okay, kita nyari Arlo Marlo. Gue gak tau namanya. Gue nyerah. Ya, elah Vendak ngalangin. Collecting kan, bukan ngebunuh itunya kan. Oke, satu ada sini. Marlo. Setelah juga penting. Salah pencet. Flower. Oke. Get. Thank you. Dimana lagi. Nah, kalau kalian mau dapat katanya alkes sih katanya lu kalau mau dapat kayak lawan musuhnya ada di boss ya di sini nih. Itu nanti lu dapat katanya senjata itunya bahannya untuk bikin senjata alkes dan tapi
masalahnya juga aneh pun lu dapat bahan lu harus nyelesain sub quest-nya dulu baru baru bisa istilahnya ngebuat alkasik weapon gitu. Dan banyak orang ngomong susah untuk dapat alkasik weapon. Gua enggak tahu, gua belum nyoba sama sekali sebenarnya. Wah, lu malah lagi oke. Okay. Belum nyoba sama sekali karena gua belum terlalu kuat. Jujur aja gua. Belum kuat-kuat banget ini gua. Di mana lagi kah? Kok gak ada? Lalalalilili. Gak ada kawan-kawan, gue gak tau. Gak ada. Oh, di sana. Sini nih, kayaknya ada. Karena ada kuning-kuning di sini. Ah, there you are, yep. Oke. Kita balik lagi si Vendark. Vendark, tunggu aku. Vendark. Cukup banget jalannya, bodoh lah. Yuk kita potong jalan aja ke sini. Udah cepat. Kelincinya melayang. Ini pinggir gua. Yuk, let's go. Vendok, bagian painkiller dia. Well done, terima kasih ya. Bagus, terima kasih. Lu adalah. Oh, lu udah bangun ya? Gue gak tahu apa yang terjadi sama lu, tapi tiba-tiba seorang explorer menyerang lu teh dengan pisau. Itu benar bahaya teh. Karena mereka teh anak gue diambil teh. Dia mengambil kebanggaan gue juga teh. Gue akan bunuh lu teh. Hey hey, mereka menyelamatkan nyawa lu teh. Mereka membawakan lu obat teh. But they attack me, tapi mereka menyerang gue teh. Hah. Ini benar gak bisa ngabisin waktu ya. Untuk bawa lo ke untuk bawa, memberikan apa tanaman obat ya. Ayo kita serang dia. Ayo serang lu lagi ya teh. Eh, hey, enggak teh, nanti kan. Iya. Yeah. You mustn't try to attack the man yang lu enggak harusnya menyerang mencoba untuk menyerang mereka lagi ya teh. Ha. Ya lu kan adalah baik kepada orang-orang yang menyalahkan lu ketika lu kembali kan ya. Ini benar-benar kacau katanya. Ngomong-ngomong ke temanku katanya lama enggak berjumpa. Kemana aja lu katanya? Aduh gua enggak kebaca kepencet sama gua. We have been to Krishna Kingdom, okay? So how do you feel being Mamono? Bagaimana perasaan menjadi Mamono? Ah, lu tahu itu juga katanya. Ah, itu enggak penting katanya. Gua enggak akan ngasih tahu lu katanya. Yang lebih penting katanya apa lu akan bersatu seperti ini lagi katanya. Gue mencoba untuk mengingat wajah dari orang-orang yang akan mati katanya. Karena itu akan mengambil waktu untuk melupakan mereka katanya. Oh, akan membutuhkan waktu untuk melupakan wajah mereka yang sudah mati. Gue mengingat wajah lu katanya. Karena katanya gue tahu lu gak akan mati katanya. Gue kira lu hidup dan kita akan berjumpa lagi katanya. Lu gak akan mati ya dengan serangan seperti itu. Maksud gue gak akan ada yang bisa membunuh lu dengan mudah ya. Bahkan katanya seorang dewa pun gak bisa melakukan itu juga. Ngomong-ngomong, in this day di negara ini, ketika lu membuat kunjungan pertama setelah kembali hidup ya. Untuk hari ini ya. Ini adalah rumah baru lu. Kita gak bermaksud seperti itu. Oh tidak. Ini kedengarannya kayak membodoh. Gue membuat lu bodoh untuk menunggu lu terlalu lama. Vendok, lu menunggu kami? Ah enggak, maksud gue cuma lagi beristirahat sini nih. Gue sedikit capek, jadi gue berhenti untuk sebentar di sini nih. Well, gue akan mulai ulang lagi katanya. Mengalahkan atau apa-apa yang jahat sekarang.
Tapi bagaimana kalau lu menghindar dari serangan itu teh? Itu benar-benar nggak diprediksi. That normal human attack you. Sama manusia yang biasa aja bisa nyerang lu teh. Kalau gue jadi lu katanya, gue nggak akan bisa menghindari itu. Gue rasa seorang dalam diri lu lah melindungi lu. Seorang memberitahu lu untuk melindungi lu, untuk mengambil alih pengalihan lu, dan lu nggak akan terbunuh oleh siapapun. Maksud lu mau Chan? Tapi gue berpikir lagi keberadaannya dalam lu. Apakah ini mudah untuk lu? Kalau lu mau menyetujuinya teh, lu harus melihat pendeta. Pendeta, pendeta hidup di atas top of tower bukan teh? Priestess, oh priestess yang peramal itu ya? Yap, siapa lagi? Priestess. Tunggu dulu. Bisa lu kasih tahu kami teh? Sebenarnya siapa lu sih lu teh? Gua adalah manager of God, messenger of God. Messenger of God itu kayak pengirim kabar dari Tuhan. Gua melihat orang-orang seperti lu. Apa orang-orang seperti lu membawa sesuatu yang buruk, gua akan bunuh mereka. Seperti kami. Haha, bercanda kok. Gua bukan siapa-siapa teh. Gua cuma seorang yang menikmati hidup. Gue menikmati melihat kalian. So just come to see you something. Jadi gue cuma mencoba untuk melihat lu sesekali ya teh, atau kadang-kadang. Itu aja. Well, bodo amat lah teh. Silakan bisa sampai prestis, oke? Okay? Oh, sebelum pergi ke sana kata ada sesuatu yang terjadi di Krishna Kingdom. The Krishna will help you before you must stop by. Oh, lo berhenti dulu situ teh. Ah, tapi sebelum itu Atel, lu harus mengatakan halo juga kepada Raja Republic of Marlo juga. Sampai jumpa. Apa ini masalah secret ini masalah si Venda? Gua enggak tahu. Oke. Okay. That's a good XP, you know. Oke, dapat tantikur satu, oke. Okay. Close. Kita kemana lagi? Oh, ada beberapa main quest satu. Ada satu sih sebenarnya. Oke, okay, tapi nanti lagi aja. Karena gue udah janji gue akan cuma main satu kali doang, jadi gue akhirnya sampai sini. Makasih yang nonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa